perbincangan saya pada hari ini ialah mengenai dadah dan kesan-kesan penyalahgunaan dadah pada koordinasi badan dan juga pada kesihatan dan juga bagaimana pandangan beberapa pihak masyarakat, ibu bapa, penagih itu sendiri dan kesan pada negara tentang penyalahgunaan dadah. Dan apa yang saya nak pelajar saya dapat hari ini ialah mengetahui sendiri apa itu dadah sebenarnya dan bagaimana dia katakan penyalahgunaan dadah dan bagaimana dia memberi kesan pada diri, masyarakat dan juga negara. Menyediakan poster atau pamflet yang bertajuk dadah. Terpulang pada kamu semua, kamu nak buat tajuk dadah saja ke atau kesan-kesannya atau contoh-contoh atau jenis-jenis dadah terpulang. Okey, saya beri masa lebih kurang 15 minit boleh? Boleh. Okey. Masih boleh lagi ni? Boleh. Masih segar lagi? Segar. Okey, tepuk tangan. Okey, 15 minit dari sekarang. Bahan semua ada. Jadi, kamu boleh mulakan sekarang. Biasanya aktiviti memang sangat banyak dalam PDP saya. Okey, kadang aktiviti tu maksudnya menunjukkan menghasilkan hasil kerja murid pelbagai, bukan saja dari segi apa tu buku latihan dan sebagainya. Dan kita kadang-kadang murid ni dia kreatif. Banyak benda dia boleh buat dan dia suka. Jadi untuk tajuk ini saya pesan dulu pada murid-murid, kita nak bincangkan tentang tajuk dan isu yang begitu hangat. Mungkin kamu ada banyak bahan yang boleh kamu dapat selain daripada dalam PDP itu sendiri dan kamu boleh yang kamu boleh gunakan dalam PDP itu. Jadi dalam PDP saya tu hasil kerja ada banyak, ada yang menggunakan kaedah I think, ada yang menggunakan kreativiti masing-masing nak menghasilkan poster atau pamphlet dan sebagainya sebab isu ini ialah isu dadah. Jadi pelbagai dia boleh gunakan untuk dipersembahkan sebagai hasil kerja dia dan apa dapatan daripada yang dipelajar pada hari itu. Jadi selain daripada soalan-soalan itulah. Tengok juga kalau kita menjalankan eksperimen, mungkin daripada eksperimen itu dia dapat sesuatu yang dipelajari. Tapi untuk isu ini, untuk tajuk saya yang ini, saya dah beritahu dulu pelajar. Mungkin ada banyak bahan yang kamu boleh guna. Apa-apa bahan sekalipun kamu boleh bawa sekali dalam dalam PDP ini. Okey, murid-murid. Masa sudah tamat. Sila berhenti melukis ataupun menyiapkan pamflet. Murid-murid, sila semak. Baik, saya ada di hadapan di paparan ini, saya ada skor. Okey, bila kamu menyemak hasil kerja kawan kamu, kamu lihat skor yang sepatutnya kawan kamu dapat. Okey, bila maklumat lengkap, apakah dia maklumat yang perlu ada ialah maksud dadah.
Bagaimana dapat skor 1 kalau dia hanya mengandungi definisi? Kalau lebih, dia ada contoh-contoh dada, maka dia dapat skor 2. Okey. Baik. Dan kriteria yang seterusnya, kesan penyalahgunaan dada. Okey. Kekemasan, kalau dia buat hasil kerjanya kemas, rapi, cantik dan sebagainya. Okey, dekat skor ni ada menyatakan tulisan gambar kalau skor 1. Kalau skor 2, tulisan gambar yang jelas serta memenuhi ruang. Okey, kreativiti. Masing-masing. Okey. Masing-masing ada kreativiti masing-masing. Okey, ada yang dia tak letak gambar tapi dia kreatif. Dan ada juga dia tak letak jangka kesan tapi dia kreatif. Okey, terpulang pada murid-murid sekalian untuk memberi markah ataupun skor hasil kerja kawan-kawan kamu tadi. Okey, saya bagi masa 3 minit untuk kamu menilai hasil kerja kawan kamu. Ya, tanda. Bila kalau ada kriteria di situ, awak tanda dan tuliskan markah ataupun skornya. Okey. Jadi kalau ikut dekat sini, kita ada paling tinggi ada 8. Okey. Baik, last sekali bonus. Okey, bonus. Menarik dan apa dan sebagainya, awak rasa layak untuk dapat 10/10. Kamu bagi 10/10. Okey. Baik, 3 minit dari sekarang. Baik, sila pulangkan kepada kawan kamu. Sebenarnya sebagai seorang guru, guru dah pun belajar pelbagai pedagogi sebenarnya. Kalau sains, inquiry penemuan. Jadi bukan saja kita menggunakan alat radas. Kalau mata pelajaran sains, bukan saja alat radas yang ada. Dan kita juga boleh juga gunakan bahan-bahan itu untuk menarik minat pelajar dan keseronokan belajar. Saya rasa tak salah kalau cikgu menggunakan banyak bahan-bahan. Jadi penyediaan pada mulanya memang banyak perlu disediakan. Tapi bagi saya taklah banyak mana. Dalam buku teks pun kita boleh gunakan. Saya suka kalau bila saya mengajar, environment dalam kelas saya ada kena mengena dengan tajuk itu. Jadi bahan-bahan itu bagi saya tidak begitu susah kerana buku rujukan ada. Dan apa yang perlu kita buat ialah mungkin kita photo state. Ataupun kalau kita tak nak photo state dan laminate, mereka boleh guna sendiri dan ambil sendiri buku rujukan yang telah disediakan. Ambil dan rujuk. Boleh. Tak ada masalah. Tapi saya lebih suka ambil daripada internet dan sebagainya sebagai penambahan. Dan nampak PDP pada hari itu memang sangat bermakna dan banyak benda kadang-kadang pelajar tak tahu. Kadang-kadang dekat rumah tak ada internet pun, dah tak tengok pun. Jadi dia dapat benda tu. Pada awalnya memang orang kata banyak masa perlu dia. Tapi bagi saya, setakat benda yang ada dalam buku ataupun download, just print. Lepas tu kita laminate, sampal. Pada masa akan datang, kita akan gunakan juga lagi.